Ya insya Allah ya kita berjalan dan kemudian tidak ada. Kemarin ada yang buat berita hoax. Ya saya harap kepada teman-teman media demi untuk kondusifnya agenda-agenda pembangunan kita di Sumatera Barat, maka hindarilah pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar ya, atau berita hoax ya. Dan kemudian mari kita ikutilah etika-etika di dalam membuat berita ya, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan kemarin sudah rapat dengan balai dan kemudian juga dengan PU, dengan BPN, dan alhamdulillah dan kita semuanya bersemangat. Kemudian Pak Kapolda, Pak Kajati, semuanya akan berikan dukungan untuk bagaimana percepatan pelaksanaan. Bahkan kemarin kalau seandainya pembebasan tanah bisa selesai pada tahun ini ya, pertengahan tahun ini, maka insya Allah tahun 2022 akhir itu akan bisa selesai semuanya.